بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di pasar hewan Maja yang buka tiap hari Selasa dan Jumat dari pukul 6 sampai pukul 10 paginya nih guys. Ini situasi di pasar hewan Majanya. Nah, ini di pasar hewan Majanya banyak sekali domba-dombanya nih guys. Ada domba petet, ada domba jajalon, ada domba untuk siap picah, ada semua nih guys. Nah, domba-dombanya jenisnya macam-macam, ada domba jenis Garut, Priangan, kambing, tapi tidak terlalu ramai, ada semua nih guys. Nah, kita akan silaturahim di beberapa pelapak yang ada di pasar hewan Majanya terkait harga terkininya nih guys di hari Jumat berkah ini, dan mohon doanya supaya pasar hewan Majanya dombanya laris semua, laku semua, amin, dan yang membelinya juga puas. Nah, kita akan ke lapaknya Kang Dapik nih guys. Assalamualaikum Kang Dapik. Waalaikumsalam. Kumaha sehat Kang Dapik? Alhamdulillah. Mau seberapa hiji? Nanti lulas mana aja Kang dombanya? Ya. Ah, yuk nunggu deh, harga seberapa ya? Sudah laku. Harga berapa nih Kang? 4.200 nih guys, di lapaknya Kang Dapik nih guys. Arno eta kan? 3.450. Nah, ini 3.450. Udah masuk umur Kang ya? Udah pulak 2 atau 1 tahun nih guys. Ada yang nuya Kang? Udah laku. Harga berapa nih Kang? 2.550 nih. Masih jajalon ya? Nah, ini yang informasi untuk jajalon. Nah, ini kisaran harganya 2.550. Di lapaknya Kang Dapik nih guys, model kacamata ini nih guys. Nah, nu iya sebelahnya sama sekarang ya. 2.750. Nah, di 2.750. Nah, ini masuk juga jajalon ya. Nah, mana lagi Kang Dapik? Anu yuk. Harga seberapa nih Kang? Juta di pasukan 6.500 tiga ekor. 6.500. Berapa ekor? 3. Mana aja Kang? 1 2 Jeng ya. Nah, 6.500 pakai 3 ekor nih guys. Sama nu ya nih 3 ekor 6.500. Ini umur seberapa kan? Ya paling 8 bulan. 8 bulanan nih guys, atau masih jajalon nih guys. Pakai 3 ekor nih. Mana lagi Kang? Mana nu ya? 1.950. Masih petet apa? Petet nih, 1.950 nih guys, 5 bulan ke bawah nih guys. Ada nih ya? 2.050. 2.050.000 nih guys. Tuh, bagus-bagus posturnya. Yang menanyakan domba-domba petet, domba-domba jajalon, nah ini di lapaknya Kang Dapiknya ada semua nih guys. Nah, ini ya harga seberapa Kang Dapik? Harga seberapa Pak Yuna? 4.300. 4.300. 4.300 sama ini paket nih di Kang Dapiknya nih, 4.300 nih. Mana lagi Kang Dapik? Tos. Oh, ya tos taken. Hah? Tos di bokal mobil. Oh, tinggal dinaikin ke mobilnya. Mau ke bokal laris manis Kang Dapiknya. Nuhun, mangga nuhun. Assalamualaikum. Nah, guys. Di pasar hewan Majanya ramai nih, guys. Tuh. Dombanya. Eh, si Abah. Oh, Abah. Laris, Bah. Wah, laris si juragan ya. Wih, domba-domba ini, guys. Gila pakai Kang Asep Simon. Nah, kita ke lapaknya Kang Aranya nih, guys. Assalamualaikum Kang Ara. Mau seberapa hiji? Bawa 10 ekor. Mana aja dombanya Kang Ara? Nah, ya harga seberapa Kang Ara? Kasihin 5.000. 5.000 ya, sama yang mana nih? Ini sama ini. Ini masih apa? Masih jajalon ya. Tuh, 5.000 2 ekor nih, guys. Tuh. Yang mana ini? Nih, 2 paket nih. Yang ini sama yang ini. 4.600. Nah,
Nah, mana lagi Kang Ara? 23. Nah, ini 2.300.000. Sila pakai Kang Ara. Terus mana lagi? Petetan. 1.750.000 ya, Kang. Iya, iya. Oh, Mama. Ada lagi, Kang? Ada lagi? Udah. Oh. Moga-moga laris manis ya, Kang Aranya. Nuhun ya, Mangga Kang Ara. Itu. Nah, ini kita ke lapak yang lain. Aduh, mana mana? Wah, mana mana wah. Nuh, ya, harga seberapa? Ini satu. Berapa ini? Yang ini 35, 34. Nah, ini 3.400.000. Terus mana lagi, Banu, ya? Ini 29. 2.900.000 nih guys. Mana lagi, Pak? Oh ya. Itu 35. 3.500.000. Mana lagi, Pak? Oh, iya, harga seberapa? Ah, ntar abahnya nih. Dombanya lagi taruh. Nih, iya, harga berapa, Pak? 3.400.000 nih. Yang ini 31. Nah, ini 3.100.000. Awas bah tarung gua. Awas tarung. Nah, wah makasih bah ya. Oh, nah itu guys. Yang mau mesen dombanya lagi rame nih di pasar hewan Majanya nih guys. Nah, kita akan ke lapaknya Kang Asep Simong nih guys. Nah. Nih Kang Asepnya nih. Teman-teman. Tuh Kang Asepnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tadi bawa berapa ekor Kang Asep? Berapa tadi? 12, 17. Oh, genep sudah habis. Alhamdulillah. Nah, tinggal yang gede-gede ya. Ini kecil ini. Ya, harga berapa Kang Asep? 2.000.000. 2.050.000 nih modal seperti ini nih, guys. Nih, 2.050.000. Ini maksudnya petet atau jejal loh nih, Kang? Masih petet nih. Ini yang nanyakan masalah petet, 2.050.000. Ini lapaknya Kang Asep Cimong. Mana lagi Kang Asep? Mau gede-gede? Tinggal 4 ekor. Ah, ini harga berapa Kang Asep? Yang super dari 2, 41. Nah, itu 4.100.000 ya Kang Asep. Yang gede? Nah, itu 4.100.000 tuh guys. Bikang di Bogasa, Kang Asep? Kan bikang bilang kan? Harga sama? 35, berapa? 35, 2, 17,5 tuh 1.750.000 nih. Yang punya Kang Asep nih. Sama yang ini nih guys. Kang Asepnya lagi ada pembelinya nih dari Cirebon nih guys. Wan, uya harga seberapa, Wan? Hah? 35? 3.500.000 nih di lapaknya Kang Asep Cimong nih guys. Mana lagi, Wan? Nuh ya, harga seberapa, Wan? Sama sih. Hah? 3.500.000? Ah, tuh. 3.500.000 di lapaknya Kang Asep. Mana lagi, Kang? Wan? Tos, habisnya. Nuh, gede seberapa nih, yuk? Itu opas satu sih. Ah, nih. Bagus ya. Nih, 4.250.000 nih di lapaknya Kang Asep Cimong nih guys. Tandanya bagus tuh. Masih plak 2. Plak 2 setahun atunya. Nah, tuh. Itu. Yang lainnya udah habis Kang. Iya, udah laku ya. Alhamdulillah. Nah, itu. Tuh, domba-domba Kang Asep Cimong. Yang itu Kang Asep Cimongnya lagi ada pembeli yang nawar nih guys. Itu informasi yang bisa disampaikan di lapaknya Kang Dapik. Dengan domba kisar yang masih petetan itu kisaran harga 2 jutaan. Terus ada yang 2,5, ada yang 3 juta ada. Sama di Kang Aranya domba yang masih petet yang atau di bawah umur 5 bulanan. Tadi ada harga 1.750.000. Terus domba betina di lapaknya Kang Asepnya ada harga 1.700.000. Nah, itu ada 2 ekor nih Kang Asepnya. Seekornya harga betinaannya 1.700.000 dan ada domba-domba yang bagus. Yang besar itu kisaran harga 4.250.000, ada 3.500.000 dan 3.500.000. Nah, itu yang bisa disampaikan di lapak
Kang Asep di hari Jumat ini, Jumat berkah. Lapak Kang Asep sama beberapa pelapak yang ada di Pasar Hewan Majanya, alhamdulillah dombanya sold out kayak di Kang Dapik, alhamdulillah laku. Terus di Kang Asep juga sedikit lagi yang tinggal yang gede-gedenya. Dan mohon doanya keberkahan untuk pedagang yang ada di Pasar Hewan Majanya. Amin. Itu aja yang bisa disampaikan di channel Agung Dombanya. Dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, komen ya guys. Agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten terkait dengan domba-domba di Pasar Hewan Majanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.